400 Club. Welcome back again with me, Vutra in the back row, man. Alright, my man. Masih stay tune di channel Vutra Official. Dan kali ini gue akan meng-unboxing dimana gue melengkapi gear yang akan melengkapi gue dalam nge-mix setiap malam minggu kalian. Dan hari ini gue kedatangan yaitu DDJ-400. Dan langsung saja kita unboxing aja. Ini gue ada cutter dan gunting sebagai alat pembandingnya. Jadi kita coba aja langsung. Gue nggak tahu ya, di sini ada protektor, maksudnya kardus safety-nya atau langsung box-nya aja. Jadi kita langsung buka aja. Penuh kehati-hatian ya, maklum alat baru. No. Hi. Oke. Inilah yang kalian tunggu-tunggu. Nah, ini a new controller for DJ mix. Jadi setiap malam minggu gua akan menggunakan controller ini agar nge-mixnya lebih keren lagi. Kita langsung review aja ya. Wait. Boom. Alright. Okay. Pertama tadi kita buka boxnya, lalu di sini ada manual book ya, layaknya semua produk-produk yang ada di seluruh dunia selalu akan ada manual book. Jadi kita lihat aja, ini manual book seperti pada umumnya. Nah, ada beberapa tips-tips yang perlu dibaca. Lalu ini ada serial number ya, bahwa menunjukkan bahwa ini original baru ya. Kita buka ya, kita unboxing kabel apa ini. Oh iya, kabel adaptornya dia. Oke, bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Yang tahu namanya apa kasih tahu di kolom komentar. Lalu outputnya seperti biasa USB, kayaknya langsung ke laptop. Karena gue memesan DDJ-400 ini memang connect untuk laptop. Jadi untuk memainkan controller ini harus dengan laptop. Tidak bisa controllernya saja layaknya XDG atau dan yang lain-lain. Itu dia sendiri bisa. Tapi kalau controller ini harus dengan laptop. Jadi dia punya teman untuk sharing. Kita buka. Oh my god, bismillah. Oh my god, look at this. Welcome to our family, the new controller DDJ-400. Lalu di sini ada kabel RCA dibuat biasanya langsung connect ke monitor sound atau speaker. Lalu di sini ada untuk mic, bisa mic-nya bisa langsung dari sini. Nah, di sini ada phone, di sini menggunakan aux ya, line out-nya aux. Jadi tidak bisa jack 3 mm tapi hanya untuk aux. Cocok sih untuk di headphone yang sekarang-sekarang kan. This is our family. So, next time, setiap minggu, setiap malam minggu kalian akan lebih mantap lagi, dimana gue akan nge-mix dengan controller ini. Okay, buat teman-teman yang pengen review semua fitur yang ada di DDJ-400, komen aja di bawah. Gue pengen tahu seberapa banyak antusias dari kalian yang ingin di-review. Jika kalian mau, gue akan buatkan konten khusus untuk review DDJ-400 ini.
Oke, gue kira cukup sekian ya video unboxing kali ini. Karena memang kontennya unboxing, jadi isinya unboxing aja. Dan sebelum gue pamit undur diri, buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang, karena subscribe membantu gue untuk meningkatkan kualitas dari setiap video-video selanjutnya. So, gue Vutra pamit undur diri. See you on the next video. Bye.